Cek fakta, Salsadilla dihipnotis Uya Kuya ngaku jadi pemuas nafsu sang ayah, bikin Iis Dahlia melongo. Kabar terbaru datang dari Salsadilla yang akrab disapa Salsa yang dihipnotis Uya Kuya dan mengaku menjadi pemuas nafsu sang ayah. Pengakuan ini disebut membuat Iis Dahlia melongo mendengarnya. Kabar tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di channel YouTube portal Jurnalis. Jadi pemuas nafsu sang ayah, pengakuan Salsadilla usai dihipnotis bikin Iis gemparkan publik, tulis judul video. Sampul video yang memperlihatkan Uya Kuya yang sedang menghipnotis seorang perempuan yang diklaim Salsa didampingi pria diklaim Satrio Dewandono serta foto Iis Dahlia. Keterangan di sampul video serupa dengan judul. Sampai berita ini disampaikan, video ini telah ditonton lebih dari 50 ribu kali. Namun benarkah kabar tersebut? Cek fakta, setelah tim Metro Suara melakukan penelusuran, ditemukan ketidaksesuaian antara sampul, judul, dan isi video. Tidak ada informasi valid yang menyatakan Salsadilla dihipnotis Uya Kuya, mengaku menjadi pemuas nafsu sang ayah dan membuat Iis Dahlia melongo mendengarnya. Awal video, narator menyebut Iis Dahlia sok berat beredarnya kabar perlakuan Satrio Dewandono terhadap anak sambungnya, Salsadilla. Kemudian, narator menyampaikan soal postingan acara sungkeman lebaran keluarga Iis Dahlia yang menjadi heboh. Dia juga menginformasikan apa yang dilakukan saat sungkeman itu dinilai tidak pantas karena Salsa yang sudah dewasa dan bukan mukrimnya. Hingga akhir tidak ada pembahasan soal Salsadilla yang dihipnotis Uya Kuya dan membuat pengakuan menjadi pemuas nafsu sang ayah. Kesimpulan, berdasarkan deretan informasi ini, video berjudul Jadi Pemuas Nafsu Sang Ayah, pengakuan Salsadilla usai dihipnotis bikin Iis gemparkan publik adalah tidak benar alias hoax.